Aku mau tanya-tanya dulu nih, Kevan, kabarnya sore ini gimana? Baik. Umur kamu berapa, Kevan, sekarang? Umur saya 18. 18, berarti masih sekolah di bangku kelas berapa tuh? Dulu sempat berhenti sekolah waktu kelas 2 SD. Dulu sempat berhenti sekolah, lalu sekarang? Sekarang udah masuk sekolah lagi. Berarti sekarang lagi melanjutin sekolah ya? Kelas berapa kalau sekarang? Kelas 6, ambil paket. Kamu cari nafkah dengan berjualan es lilin ini ke atas dasar kemauan kamu sendiri? Atas dasar kemauan saya, buat bantuin ekonomi nenek sama ibu saya. Awal mulanya gimana, Kevan? Kok bisa kamu yang diminta atau kamu yang mau berjualan es lilin? Waktu masih kecil, mama kerja di Jakarta. Terus kakak dulu juga sekolah. Jadi itu ekonomi itu agak susah lah kan. Jadi saya berkemauan buat jualan es lilin demi bantuin ekonomi keluarga. Itu biasanya Kevan jualannya kapan? Setelah sekolah kah? Atau sebelum sekolah kah? Atau kapan biasanya? Sebelum sekolah. Kalau pagi biasanya jualan di sekolah. Terus siang juga jualan di sekolah. Pas anak-anak SMP udah pulang. Terus sorenya saya keliling. Biasanya kamu bawa ada berapa banyak tuh untuk berjualan sehari-hari? Kira-kira 50-an. Itu kan kamu kan udah sekolah kan harus belajar gitu ya, harus menuntut ilmu. Terus juga kamu harus juga menjualan es lilin. Itu kamu capek nggak sih? Nggak capek. Apa yang buat kamu tuh merasa nggak capek? Udah biasa, dari 2017. 6 tahunan kamu jualan es lilin ya? Iya. Kamu tinggalnya sekarang sama siapa, Kevan, di rumah? Sama nenek, kakak, sama mama. Kalau nggak laku, biasanya diapain, Van? Kalau nggak habis gitu jualan esnya? Kadang saya bagi-bagikan juga. Oh, berarti kalau nggak habis, kamu bagi-bagikan nih? Gratis? Kadang, iya. Kenapa kamu mau membagikan es lilin secara gratis, Van? Biasanya kalau ada sisa kan, nggak ada yang beli itu. Mm-hmm. Terus saya bagiin. Saya berbagi ke orang lain. Tapi kakak lihat waktu itu di berita gitu, kamu juga katanya sempat dibully gitu ya? Pernah dibully, cuman waktu saya masih SD. Masih SD, itu dibully, dikatain yatim, terus pernah berantem juga sama teman-teman kelas. Cuman harus tetap semangat ngadepin keadaan. Terus sejak video saya viral tuh banyak anak-anak sekolahan yang membeli es lilin saya. Memborong lah gitu. Sebenarnya kamu tuh cita-citanya nanti kalau udah dewasa mau jadi apa, Kevan? Mau membahagiakan orang tua. Dengan apa cara kamu membahagiakan orang tua? Cara saya sendiri. Cara kamu tuh untuk mensyukuri hidup gimana sih, Van? Saya jalanin aja. Iya, jalanin dengan ikhlas. Coba dong kamu kasih pesan-pesan buat teman-teman di rumah gitu, biar mereka tuh tetap semangat menjalani hidup. Buat teman-teman yang ada di sana, tetap semangat dan jangan banyak mengeluh. Itu aja sih dari saya.